Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Benget Silitonga, memaparkan laporan hasil kekayaan calon gubernur dan calon wakil gubernur Pilkada Provinsi Sumatera Utara tahun 2018. Dari ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara menyebutkan laporan hasil kekayaan piutang negara atau LHKPN harus transparan, terpublikasi dan diketahui oleh masyarakat 3 hari sebelum pemilu kada nanti. Dokumen itu dari KPK. Jadi kan sekarang itu pemenuhannya masih tanda terima bahwa dia telah serahkan daftar kekayaannya. Kan KPK akan verifikasi itu, verifikasi, klarifikasi sehingga nanti menjadi dokumen LHK. Dari Medan, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.